Kegiatan rangkaian Paskah itu dimulai malam ini untuk saudara-saudara yang Katolik, Kamis Putih, 7 gereja. Besok Jumat Agung 269 gereja dengan hari Minggu. Persiapan personel dari Polres Bitung kurang lebih 200 personel. Bentuk kegiatannya adalah pengamanan stasioner maupun patroli. Dan kami dibantu dari rekan-rekan TNI sekitar kekuatan 50-70 personil. Untuk ancaman gangguan keamanan sampai dengan sekarang, Bitung secara keseluruhan masih dalam keadaan kondusif, tidak ada gangguan yang berarti. Tetaplah beraktivitas seperti biasa, jangan takut, jangan ragu-ragu untuk berkegiatan ataupun beribadah. Mari kita hadapi secara bersama-sama, namun tetap waspada, jangan lengah, dan tetap menjaga protokol kesehatan karena pandemi corona memang belum berakhir.